Dan kita melihat, saudara, ya, konten yang ada di YouTube ini isinya apa? Nembak sana, nembak sini. Ini kalau orang Jawa ngerasain, ya, ngerasain ini, ngerasain itu. Kayak orang nggak ada kerjaan aja. Mengapa dia tidak membuat konten tersendiri atau bagaimana? Ya mungkin dia harusnya membuat seperti misalkan Kainama berbohong besar, ya. Misalkan Kainama berbohong besar, ya kan? Harusnya dibuat itu. Ya kan, kalau saya nggak pandai untuk membuat-membuat begitu, ya. Mesti harus mengumpulkan ini satu, mengumpulkan ini lain. Kita tahu bahwa Kainama itu dari awal juga kita tahu bahwa dia ini berbohong dan berbohongnya lama, baru terakhir ini. Baru terakhir kebongkar, ya, bahwa dia katanya di STT, sampai di Vatikan, sampai di Israel, sampai kemana-mana deh. Ya, karena membual dengan lancar, namanya membual dengan, tapi biar lancar tetap aja membual, ya, buat saudara-saudara saya. Dan ayo kita ngobrol-ngobrol aja deh, ya kan, mau ngobrol apa? Alhamdulillah. Tadi, bahkan tadi 35 ya Pak ya? Ya. Bukan, terakhir saya dapat informasinya bukan 35 Pak. Ini videonya belum selesai Pak, saya selesaikan dulu ya Pak. Hampir 6M Pak, rewardnya Pak. 6M ya? Oke, ini ya, video lama satu. Pak. Oh, ya. Hampir 6M ya? Oke, kita ikuti lagi Pak. Nah itu tawaran pertama ya teman-teman ya. 10 juta dari King David, kemudian ada tadi Pak, teman-teman yang lain juga ada menambahkan 1 juta tambah 5 juta sudah 16 juta. Kemudian nanti berkembang sampai total 35 juta dan nanti sampai apartemen. Kita dengar penawaran selanjutnya ya. Ini sudah ada uangnya ya teman-teman ya. Jadi jangan takut kalau kalian bisa buktikan ini uangnya langsung mengalir. Ya, tidak pakai lama-lama, tidak pakai urusan ini pajak nanti ditanggung oleh panitia. Jadi teman-teman terima bersih. Pajak ditanggung oleh panitia juga nanti. Betul Pak, itu bisa 6M-an karena tadi dengan apartemen ya Pak. Loh apartemen itu mahal. Ya. Informasinya Pak, apartemen itu tinggal masuk aja, semua udah ada di dalam. Modal napas lah pokoknya, kalau masuk ya, apartemen itu modal napas lah gitu Pak. Silahkan saudara yang 35 juta plus-plus-plus tadi ya, terus plus apartemen, tadi diminta yang bisa menunjukkan ijazahnya Kainama, diminta yang bisa menunjukkan ijazahnya Kainama, malah juga ada termasuk minimal apa ya, pasportnya ya. Pasportnya ya. Pernah ke Israel, di Haifa, Haifa, wah, itu. Leiden, Belanda. Leiden, Belanda. Ingat Leiden, ya, Belanda. Dunia ini hanya sejauh jempol. Saya tetap juga di Belanda loh. Ada Rene loh. Sebelum dia itu ketahuan bohongnya, dia selalu gembar-gembor dan digembar-gemborkan RT 6 dengan bangga bahwa Kainama itu adalah ahli Alkitab, lulusan STT nasional di Salemba itu loh Pak. Kemudian S2-nya di Leiden. Untuk bahasa Yunani dan Alkitab Perjanjian Baru. Kemudian dia sekolah di Haifa, Israel selama 2-3 tahun. Menempuh pendidikan doktor untuk Perjanjian Lama. Wah, keren itu Pak. Lekker eten sonder beta alen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat Iwan Villa, sungguh sangat luar biasa dan teramat sangat mahal harga Ustadz Kainama ini bagi orang-orang Kristen yang setiap hari semakin kepanasan dengan keberadaan dan kajian-kajiannya Ustadz Kainama yang semakin aktif di YouTube. Jika sahabat Iwan Villa mengikuti channel-channelnya Bang Aryesto, kemudian channelnya Mu'alaf apa itu satunya lagi itu ya, di situ Ustadz Kainama sering hadir, muncul, dan memberikan pengajian dan membongkar trik-trik palsu dari kekristenan, termasuk literasinya yang disampaikan oleh Ustadz Kainama, seorang mualaf ini, sungguh sangat luar biasa. Kalau saya sih ingin menjuluki Ustadz Kainama ini perpustakaan berjalan atau Vatikan berjalan, karena isi-isi tentang semua Bibel baik yang disembunyikan ataupun yang ditampilkan, Ustadz Kainama ini seolah-olah memiliki semua itu. Luar biasa. Tapi sebelum kita lanjutkan,
mari kita hadiahkan dulu suratul Fatihah kepada Ustadz Kainama, semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu bisa memberikan pencerahan-pencerahan tentang apa sih isi dapurnya di dalam kekristenan itu, sehingga mereka begitu luar biasanya dengan mulut-mulut busuknya itu bisa dibongkar dan ditutup, dan membuat Kristen-Kristen di Indonesia itu kejang-kejang karena banyak sekali yang bisa dibongkar dan diungkap oleh seorang Ustadz Kainama. Baiklah, sekali lagi mari kita hadiahkan, kita haturkan bacaan Al-Fatihah kepada Ustadz Kainama beserta keluarga-keluarganya yang bahkan putranya pun saat ini menjadi Hafiz Quran. Sungguh ini orang yang paling sangat luar biasa di dunia kemualafan. Bibarokatil Fatihah. Ustadz Kainama atau akrab dengan sapaannya Ustadz Kai, ya, menjadi seorang muslim justru karena setelah ia mempelajari serta memperdalam kitab Bibel sebagai kecintaannya kepada Yesus. Pria kelahiran Jakarta ini menyelesaikan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Teologi Menteng Jakarta Pusat. S2-nya dia sekolah di Leiden Universiteit Belanda, mengambil jurusan teologi liturgi, dan S3-nya dia kuliah di Biblical Studi di Hafia, Palestina, bukan Israel, karena Israel adalah sebuah negara yang belum diakui dunia. Jadi Haifa itu, high five tadi katanya itu adalah di Palestina. Luar biasa Ustadz Kainama, ini sebuah tokoh yang memang sangat fenomenal memang. Ya, hampir seminggu mungkin dia dua kali live gitu ya di channel YouTube, dan selalu memberikan pencerahan yang berbeda dengan mualaf-mualaf yang lain ya, karena memang kemampuan studinya itu memang sudah sangat mendalam, jadi dia sangat tahu seluk-beluknya atau kemana dia mencari sumber rujukan ketika dia ingin menyampaikan sesuatu. Selalu ada rujukannya, by dalil ya, bukan by odong-odong seperti yang disampaikan oleh Harry Jin Ikim tadi itu. Sahabat Iwan Villa, betul sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Dulu ketika dia diwawancarai, dia pernah mengatakan bahwa jika kalian memang betul-betul mencintai Yesus, maka kalian harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Cinta itu sebetulnya sebuah kata yang paling dan sangat mudah diucapkan kepada siapapun. Tapi mempraktekkan cinta, bagaimana kita mengekspresikan cinta, itu ngerjainnya setengah mampus itu. Serius. Ya sebetulnya cinta itu tidak jauh-jauh ya. Cinta itu katakanlah ketika kita mengatakan cinta kepada orang tua kita, itu artinya ketika kita diperintahkan oleh orang tua kita, kita pasti langsung menjalankannya. Ya itulah cinta. Ketika kita misalkan punya kekasih, Anda yang masih jombloan, ketika Anda mengatakan aku cinta padamu, lalu kekasihmu minta ini minta itu tapi kau tidak menuruti, itu bukan cinta namanya. Sama ketika kita mengatakan bahwa kita cinta Yesus gitu. Tapi apa yang diperintahkan oleh Yesus, apakah itu pernah dikerjakan oleh orang Kristen? Kan tidak. Ya justru mereka membantahnya, padahal Yesus selalu mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12:30. Ini kan perintah Yesus sudah ini. Tapi apa ada orang yang mengasihi Tuhan yang bernama Allah itu? Kan enggak ada. Justru orang-orang Kristen ini malah menuhankan Yesusnya, malah menuhankan orang yang memerintahkan kita ya untuk menyembah Tuhan Allah. Kan sebetulnya ini kalimat yang sangat mudah. Bahasa Indonesia sederhana ini, bahasa Indonesia anak SD yang ketika kita bacakan di depan anak SD pasti kita langsung nyaut. Tapi ketika Anda sudah terpapar oleh doktrin, oleh dogma pendeta-pendeta, selesai kalian. Kalian akan berbelit-belit untuk menerjemahkan ini. Butuh waktu ribuan tahun untuk kalian bisa memaknai ini. Kalau sudah terpapar doktrin, itu bahayanya. Ketika ada bahasa Indonesia sederhana yang sudah jelas dan gamblang justru dikaburkan, tetapi ketika ada kalimat yang kabur justru itu kalian simpulkan, ya itulah Kristen. Ya sebetulnya makna cinta itu sangat sederhana, apa yang kita cintai, kemudian ketika yang kita cintai itu memberitakan sesuatu, ya kita langsung jalankan begitu saja. Seperti umat muslim misalkan ketika kita diperintahkan untuk mencintai Allah, ya samina wa atokna, kita hanya Allah tinggal memberitakan kamu sholat,
ya sholat. Kamu puasa, ya kita puasa. Tanpa ada babi bu, tanpa ada kata tapi untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diinstruksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya mengenai hadiah ini tadi, mengenai hadiah yang 6 miliar ini tadi, ya 100% saya ragu. Ya 100% saya ragu. Kenapa saya ragu? Karena ketika kita melihat channel-channelnya Kristen itu kan mereka biasanya kan menampilkan rekening bank ya. Kadang BRI, kadang BRI, kadang BCA, kadang tiga rekening dicatukan semua katanya untuk pemberian kasih, persembahan kasih atau apa. Kok mau ngasih hadiah ke Ustadz Kainama? Buat apa? Dari mana duitnya kalian? Kalian emang kalian ini kaya betul gitu? Enggak, kalian kan miskin gitu. Kalau kalian enggak miskin ya bikin aja channel, enggak usah pakai persembahan kasih kayak apa kayak derek bengek, kalian derek bengek sok-sok ngomongin mau ngasih duit 6 miliar. Red. Ya. Jadi ya kalau seandainya nanti Anda ditantang sama Ustadz Kainama, kemudian Ustadz Kainama ini betul-betul menyajikan apa yang Anda inginkan tadi itu tentang tentang ijazahnya Ustadz Kainama ya. Ya, Anda jangan ketar-ketir kemudian Anda kemudian mau ngomong ini itu, ngomong itu, ngeles ini itu gitu ya, jangan seperti itu. Ya. Tapi saya pikir Ustadz Kainama tidak akan pernah tertarik dengan uang yang Anda tawarkan. Karena uang yang akan Anda berikan seandainya itu memang ada, itu adalah uang persembahan kasih. Jadi itu uang jemaat yang saya yakin gak akan mungkin dimakan oleh Ustadz Kainama. Karena gak ada ajaran dalam Islam itu kita harus makan uang jemaat, itu gak ada kayak gitu. Ya kalau yang namanya uang jemaat nyumbang di kota amal masjid, yaitu untuk masjid. Biasanya begitu ya. Beda kalau kalian uang persembahan kasih tapi dibuat beli beras, dibuat beli mobil. Alah, ten. Demikian dari saya, Rasyalib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.